Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita belajar tentang binatang serangga untuk kolaborasi 3 ya. Kita akan bertingkah seperti serangga. Nah, siapkan kertas LKA, pensil warna, gunting dan juga lem. Hari ini kita akan bermain ya anak-anak. Pertama, kita siapkan dulu alat permainannya. Anak-anak silahkan warnai gambar serangga yang sudah tersedia di kertas. Nah, di sini ada berapa macam serangga ya? Semuanya ada 6 serangga. Kalau sudah diwarnai semuanya dengan rapi, kita akan gunting kertasnya. Anak-anak boleh belajar menggunting sendiri mengikuti pola. Apabila masih kesulitan, boleh sedikit dibantu oleh mama dan papa ya. Gunting semuanya ikuti pola yang sudah ada di kertas. Nah, kalau sudah, kita akan lipat setiap garis putus-putus pada gambar ini. Nah, anak-anak boleh lipat ya setiap ada garis putus-putus pada gambar. Lipat dengan menggunakan jari jemari kalian. Kalau sudah, kita akan tempel menggunakan lem. Beri lem pada setiap kertas yang berukuran kecil ini ya, untuk menyambungkan gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Nah, nanti bentuknya akan seperti kubus, jadi seperti dadu ya, tapi ini dadu dengan gambar binatang serangga. Nah, di sini ada gambar ladybug. Fly like a ladybug, terbang seperti kepik, lalu berkibar seperti kupu-kupu ya, dan mendengung seperti lebah, memanjat seperti laba-laba, dan bergegas dan sembunyi seperti kecoa. Lalu satu lagi berbaris seperti semut. Nah, nanti cara bermainnya anak-anak adalah melemparkan dadu ini, lalu lihat gambar yang muncul gambar apa ya. Kalian harus bertingkah seperti binatang serangga yang muncul. Misalnya ini lebah, berarti anak-anak harus mengeluarkan suara seperti lebah. Lalu lempar lagi dan yang muncul binatang laba-laba, berarti anak-anak harus memanjat seperti laba-laba. Seperti itu cara bermainnya. Silakan anak-anak coba ya. Silakan anak-anak mainkan semua dadunya sampai kalian berhasil menirukan semua gerakan binatang serangga ini. Selamat bermain anak-anak. Have fun.